Panglima Tentara Nasional Indonesia menerima audiensi perwakilan umat Buddha Indonesia untuk memberikan undangan perayaan Trisuci Waisak Nasional Umat Buddha tahun 2022 yang akan diselenggarakan mulai 14 hingga 16 Mei di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Jadi kami ini akan melaksanakan menyambut detik-detik Waisak hari Senin tanggal 16, tapi sudah diawali tanggal 7 kemarin membersihkan makam pahlawan di seluruh Indonesia yang ada walubinya, didampingi oleh Pembimas. Acaranya berapa lama tuh, Bu? Tanggal 14. Sabtu. Pembagian sembako. Oh. Detik Waisaknya pagi. Oh, pagi. Jadi kita bikin Dharma Sanktinya. Oh, Dharma Sankti. Yang malamnya. Halo. Oh. Siap, Bu? Iya, Pak. Iya, terima kasih. Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau Walubi didirikan sejak tahun 1998. Walubi merupakan suatu organisasi keagamaan yang bertujuan untuk membina dan mengayomi segenap umat Buddha Indonesia, melaksanakan kegiatan sosial untuk seluruh masyarakat, serta memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa sebagai perwujudan Dharma Negara.